Sudah antara ucapan pidato dan ucapan spontan. Dan mengapa kami berikan tumpang khusus untuk ucapan spontan? Kenapa dalam ucapan pidato, peserta-peserta bila tajuk mereka, mereka membuat kajian dan mereka menjadikan teks ucapan. Ini agak mudah jika nak diperkatakan. Tetapi tidak ramai yang boleh keluar dan bercakap secara spontan, tuan-tuan sekalian. Dan banyak kes atau banyak kejadian di mana seseorang yang dipanggil untuk keluar untuk ucapan spontan, kaku. Ataupun mengeluarkan kata-kata ataupun ucapan-ucapan yang tak berkenaan. Jadi di sini, skill-skill untuk ucapan spontan adalah amat penting. Sebelum kita pergi boleh ucapan spontan, untuk adik kita yang penting kita utama itu adik Ani Atika. Mereka tidak tahu apakah tajuk yang kami akan berikan kepada mereka. Inilah bukan ucapan spontan. Sebelum itu, untuk adik Ani Atika, saya ingin meminta Encik Azman untuk memilih salah satu tajuk untuk diberikan kepada adik Ani Atika. Terima kasih. Kita silakan adik Ani Atika. Tepuk. Adik Ani Atika, tajuk anda Masa Itu Emas. Masa Itu Emas. Silakan. Okay, di sini saya akan menyampaikan satu ucapan spontan yang sebenarnya dah tahu tajuk, tapi tak tahu yang mana satu. Cuma kami cuba buat yang ringkas, buat semualah, semua tajuk tapi yang ringkas. Jadi saya telah mengetahui isinya sedikit. Masa itu emas, pepatah yang sering didengari di Malaysia. Kita perlu menghargai masa seperti mana kita menghargai emas. Tetapi emas dan masa adalah berlainan. Emas boleh dijual beli, tetapi masa tidak. Masa juga tidak boleh diputarkan atau dikembalikan ke zaman silam. Apa yang kita buat telah menjadi sejarah. Apa yang akan kita buat, kita sendiri yang tentukan. Kita juga sebelum buat sesuatu, kita kena berfikir apakah akibatnya jika kita terlebih cakap ataupun terlajak berbuat apa-apa. Kita tidak akan dapat memutar balik masa itu untuk menghalang kejadian tersebut. Jika kita terlalu seperti terlalu marah, geram kepada seseorang, kemudian kita terlepas kita terlepas harta, ataupun kita tak tahu apa kita buat, padahal kita sendiri gaduh dengan dia tapi tak tahu apa kita cakap, kan? Lepas tu, tak dapatlah ubah apa yang kita cakap tu. Kalau kita rasa kita yang salah, kita minta maaf. Kalau kita rasa tak, iyalah. Dan rasa kita betul, kan? Dan air rasa saya, kalau kita nak buat sesuatu itu, kita berfikirlah secara logik. Maksudnya kita fikirkan dulu apa akibatnya, adakah baik, adakah buruk, lepas tu adakah ianya satu perbuatan yang orang ramai, kita dengan orang ramai. Contohnya mengejek adalah satu perbuatan yang orang tak suka, kan? Kalau kita dah mengejek seseorang, kita rasa kita bersalah. Kalau kita nak halang kejadian tersebut, kita tak boleh memutarkan balik masa, kan? Kalau kita putarkan masa pun, takkan dapatlah. Kalau dah kaku, tak boleh, kan? Lepas tu, kalau tu minta maaf lah, kan? Kata saya, kalau menyinggung perasaan siapa pun, minta maaf buat banyak. Kalau terlepas cakap pun, minta maaf buat banyak. Itulah pada pendapat saya, macam itulah. Masa itu memang kan.
dia kira makan tak 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 tak. Pegang dia.